Selesa, cepat dan kondusif. Itu gambaran tentang perkhidmatan MRT Sungai Buloh Kajang SBK yang kini menjadi realiti serta membuka lembaran baharu kepada warga kota di Kuala Lumpur dan seluruh Lembah Kelang. Apapun kini sudah tiba masanya orang ramai lebih kerap menggunakan pengangkutan awam seperti MRT bagi mengurangkan kesesakan jalan raya. Bersama Andy Reza Rohadian menyelami pandangan beberapa individu sebahagian daripada 800,000 warga sekitar Lembah Kelang yang menggunakan perkhidmatan MRT SBK itu. Apa yang dapat saya katakan, prasarana MRT dan stesen-stesennya yang serba canggih lagi moden ini menjadikannya setaraf dengan perkhidmatan tube di London dan juga subway di New York. Sekaligus perkhidmatan MRT yang mula beroperasi pada Isnin lepas beri makna cukup besar kepada seorang pengguna MRT, Debra Gemma Agam. Ikuti kisahnya. Debra sebelum ini terpaksa mengharungi kesesakan jalan raya hampir 6 jam setiap hari dari rumahnya di Ampang untuk ke tempat kerja di Sungai Buloh. Baik, Deb, kalau boleh ceritakan kepada penonton berapa banyak perbelanjaan yang dikeluarkan sebelum menggunakan MRT? Sebelum saya menggunakan MRT, saya membelanjakan roughly dalam 800. Wow. 800 tu include ni minyak, tol. So selepas menggunakan MRT, rasanya dalam sebulan daripada sekarang saya akan kurangkan kos tu dari 800 maybe kurang dari macam 500. Baik, itu untuk pengetahuan anda juga. Jarak perjalanan daripada Sungai Buloh ke Kajang sendiri hanya menelan belanja RM6.40 kalau anda membayar menggunakan tunai. Tapi kalau anda membayar menggunakan MyRapid ini, potongan 20% akan diberikan. Ini sangat jimat, betul tak, Dek? Betul. Ya, kalau macam tu kita nak tengok macam mana keadaan di dalam MRT. Jom, Dek. Menurut Debra lagi, suasana ruang dalam stesen dan tren MRT amat selesa dan mesra pengguna. Baik, apa yang membuatkan DAP lebih teruja? Wi-Fi percuma juga akan diletakkan di dalam gerabak MRT dan kesemua 31 stesen MRT dijangka akan dinikmati oleh pengguna satu hari nanti. DAP, dari segi kekerapan pula bagaimana? So far, saya tak pernah ketinggalan sebab kalau saya ketinggalan pun the next train dia akan macam 7 minit akan sampai. So, saya tak perlu risau bagi yang tu. So far, okey lah. Cepat. Itu pada waktu bukan puncak 7 minit. Kalau pada waktu puncak 3.5 minit saja kekerapan tren akan hadir di setiap stesen ini. Pendapat sama turut disuarakan Rusdi Abdullah, seorang mahasiswa di UiTM Shah Alam. Bagi saya, MRT memberikan perkhidmatan yang mudah dan selain daripada itu juga, dia menyediakan perkhidmatan shuttle bus yang setimpal dengan harga dia yang berpatutan bagi saya sebagai seorang pelajar untuk menuju ke destinasi lain iaitu UiTM Shah Alam sebab saya belajar di situ dan turut juga dia menghubungkan LRT, KTM dan Kelantan Jalan dan memudahkan saya untuk bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain. Mulai Isnin lalu, pengguna MRT diberikan diskaun tambang sebanyak 50% sehingga 31 Ogos ini. Penebusan mata ganjaran bagi pemegang kad MyRapid juga akan dinikmati pengguna pada masa akan datang. Baik, selain dilengkapi dengan fasiliti khas bagi OKU, kesemua stesen MRT juga menyediakan kemudahan eskalator dan juga lift, surau, pusat jimat pelanggan dan juga kamera litar tertutup untuk keselamatan para pengguna MRT. Beberapa buah kedai atau kios niaga juga akan dibuka di semua 31 stesen MRT dari masa ke masa. Jadi, tunggu apa lagi? Jom naik MRT! Ini Reza Rohadian, RTM.